من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أي فليحسن إليه بالبشر والطلاقة الوجه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya dengan cara berbuat baik kepada tetangganya, dengan minimal bil bisri, kalau bertemu dengan wajah yang penuh dengan senyuman, wa talaqatil wajhi, dan wajah yang menyenangkan. Wa qala ba'dhum husnul jiwar fi arba'ati asya. Para ulama mengatakan berbuat baik kepada tetangga itu ada empat macam. Yang pertama, an yuwasihi bima indah. Kalau dia meminta pertolongan kepada kita, maka wajib kita membantunya. Yang kedua adalah wa alla yatama' fi ma lijarihi. Kalau tetangga diberikan kenikmatan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita rakus dan iri hati dengan rizki yang Allah berikan padanya. Kalau kita iri hati dengan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, itu sebenarnya hakikatnya kita menolak ketetapan Allah, karena Allah yang berikan dia kelebihan tersebut dan semuanya telah dicatat jatahnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, an yamna'a adzahu anhu. Dia tidak mengganggu tetangganya. Tidak mengganggu tetangganya. Dan yang keempat, an yasbira ala adiyatihi. Kalau tetangganya mengganggunya, dia sabar. Itulah berbuat baik kepada tetangga. Sebagian ulama mengatakan diantaranya Muawiyah bin Haydad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hakul jar, haknya tetangga, diantaranya adalah in marida uttahu, kalau sakit tetangga kita sakit, haknya tetangga kita harus datang menjenguknya. Wa in mat syai'tahu, apabila ada tetangga kita yang meninggal dunia, maka kita harus mengunjunginya, melayat kepadanya. Wa inis taqrataka aqradtahu, apabila dia datang meminta pinjaman uang, maka kita harus berikan kalau ada. Pahala memberikan pinjaman dengan sedekah lebih besar memberikan pinjaman. Sampai Nabi Mi'raj itu lihat tulisan di Sidratul Muntaha, kullu qardin sadaqah, setiap pinjaman adalah sedekah. Itu tertulis di Sidratul Muntaha. Para ulama mengatakan kenapa pahala meminjamkan itu lebih besar dari sedekah. Mereka coba menjelaskan, karena ketika seseorang meminjam, yang pertama dia korbankan rasa malu, dia tanggalkan rasa malu, datang meminta tolong, meminta pinjaman. Yang kedua, orang yang meminjam pasti dalam keadaan sangat terdesak dan sangat membutuhkan. Maka sehingga ketika kita menolong dia, maka Allah Ta'ala lebihkan pahala tersebut dibanding sedekah. Sehingga Nabi katakan kullu qardin sadaqah, setiap pinjaman yang ia pinjamkan juga termasuk sedekah, kata Nabi Muhammad SAW.
Adapun sedekah yang kita berikan, ada kalanya mereka tidak butuh kita kasih. Itu kan namanya sedekah. Tapi kalau dia sendiri datang meminjam, berarti dia sangat butuh bantuan kita. Al-Imam Husain mengatakan, kalau ada orang datang meminta pertolongan kita, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengirimkan dia untuk meminta bantu kepada kita, dan Allah berikan pahala besar kepada kita. Namun juga ada yang penyakit, hobinya meminjam. Beda itu. Ini jarang-jarang, kasihan. Kita kenal orangnya, kita tahu orangnya tidak pernah nih meminjam uang. Tahu-tahu dia datang minta pinjaman, kita wajib bantu dia. Tapi kalau tiap hari datang pinjam uang, ini lain. Sedikit-sedikit pinjam, karena ada penyakit juga. Nanti ditipu. Tapi kalau orang yang jarang meminjam, kemudian satu saat dia datang meminjam kepada kita, maka kita harus menolongnya. Dan pahalanya sangat besar, karena kita membantu orang yang dalam keadaan kesusahan itu, pahalanya Allah lipat gandakan. Sehingga tertulis di Sidratul Muntaha, kullu qardin shadaqah. Setiap pinjaman yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, maka terhitung sedekah. Apalagi kasih, itu kasih pinjam, artinya kalau dia punya rezeki lagi dia ganti, itu juga sudah pahala besar. Bagaimana kiranya kalau kita tidak pinjamkan, dia datang minta tolong kepada kita, justru kita kasih dia, jauh lebih besar pahalanya. Adapun ketika dia meminjam kepada kita, maka itu satu kewajiban bagi orang yang sudah menyatakan saya pinjam, dia harus menggantinya. Dan orang yang meminjamkan tidak boleh memberikan syarat tambahan, kau pinjam pada saya 1 juta, nanti kau ganti 1 juta 500. Maka dia masuk bab riba. Dan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj melihat orang yang perutnya besar, dia tersungkur di atas tanah, tidak mampu berdiri. Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, man ha'ula ya Jibril? Ini mereka siapa, wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang sering memakan riba. Jadi tidak boleh dilebihkan. Kalau meminjam 1 juta, ya diganti 1 juta. Dan kasusnya bukan hanya uang. Ada orang meminta pinjaman beras 1 kilo kepada kita. Kemudian kita kasih pinjaman tersebut beras 1 kilo. Nanti dia kembalikan beras 1 kilo itu lebih, 1 kilo setengah. Maka itu juga namanya riba. Namanya riba fadl. Haram hukumnya. Baik dia yang sendiri berinisiatif menambah beras tersebut, dia datang sendiri dia. Memang dia ingin menambah beras itu sendiri. 1,5 kilo ini. Kemarin saya sudah pinjam 1 kilo, terima kasih. Sebagai bentuk terima kasih saya tambahkan 1,5 kilo. Itu juga namanya riba. Kecuali beda jenis. Dia ganti dengan bawang misalnya. Pinjamnya beras, gantinya dengan bawang merah. Dia lebihkan tidak masalah. Kalau beda jenis tidak jatuh riba. Tapi kalau satu jenis jatuhnya riba. Nah ini perlu kita ketahui hukum di dalam agama kita. Kemudian hak tetangga lainnya adalah wa inirtakaba amran yu'ibu satartahu. Apabila ada aib dari tetangga kita, maka kita harus menutupinya, bukan sebaliknya disebarkan dan diceritakan ke orang lain, apalagi di broadcast di media sosial. Nauzubillah. Jadi hak tetangga sangat besar. Dan ini berlaku bukan hanya kepada kaum muslim. Kalau tetangganya non muslim sekalipun punya hak sebagai tetangga di dalam Islam. Ini ajarannya Nabi Muhammad SAW. Yang namanya tetangga, dia punya hak kita berbuat baik kepadanya, walaupun dia bukan beragama Islam.
Namun ulama mengatakan seandainya ada tetangganya yang kebetulan juga masuk familinya, keluarganya, maka ini yang diprioritaskan. Karena dia dapat dua, hak tetangga dan juga hak sebagai kerabat. Jadi tetangga, baik dia non-muslim, yang namanya tetangga kita, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW berbuat baik kepada tetangga tersebut. Ada yang sakit tetangga kita, kita datangi. Ada yang meninggal keluarganya, kita datangi, tidak apa-apa. Kita sumbang itu aqua atau minuman Mio Oxy. Kita sumbangkan. Jadi tidak membeda-bedakan antara tetangga. Kemudian hak tetangga berikutnya, wa in asabahu khairan hanna'tahu, apabila mereka tetangga kita mendapatkan satu kebaikan, satu kenikmatan, maka kita memberikan ucapan selamat kepadanya. Wa in asabathu musibah azzaitahu, apabila mereka tetangga kita ditimpa musibah, maka kita harus mentakziahnya, menghiburnya. Wala tarfa'u bina'aka fawka bina'ih fatasudda 'alaihi rih. Kemudian hak tetangga lainnya adalah bangunan yang kita bangun tidak boleh sampai menutupi rumahnya sehingga angin terhalang tidak masuk ke rumahnya, terkecuali sudah dapat izin. Sampai seperti itu diatur di dalam agama kita, di dalam bertetangga. Wala tu'zihi birihi kidrika illa an tagrifa lahu minha. Dan jangan mengganggu tetangga dengan aroma makanan yang dimasak, terkecuali dia berikan kepada tetangga. Ini khususnya orang yang punya rumahnya, dapurnya dekat dengan rumah tetangga, itu paling tercium. Jadi walaupun dia tidak melihat menu makanannya apa, dia tahu, oh ini gulai kambing. Dia cium ini, nah, ini soto. Kasihan hanya dapat ciuman saja. Nabi ajarkan kalau tetangga mencium aroma makanan tersebut, disuruh kita bagikan kepada tetangga. Sampai disebutkan dalam hadis, Nabi memberikan nasihat kepada Abu Zar Al-Ghifari. Nabi katakan, ya Abu Zar, idza tabakhtum maraq fa akthir ma'ah. Ya Abu Zar, idza tabakhtum maraq fa akthir ma'ahu wa ta'ahad jirana. Wahai Abu Zar, kalau engkau masak sayur, maraq ini sayur ada daging, namanya maraq. Wahai Abu Zar, apabila kau memasak sayur yang isinya ada daging, perbanyakkan kuahnya, kemudian bagikanlah kepada tetanggamu. Artinya Nabi ajarkan, kalau kau masak, kuahnya dilebihkan. Abu Zar waktu itu seorang fakir miskin. Sampai meninggal beliau itu tidak mampu dimakamkan secara layak oleh keluarganya, sehingga Abu Zar Al-Ghifari ketika meninggal dunia itu diletakkan di tengah jalan biar ada orang yang lewat yang mengurus jenazahnya, karena keluarganya tidak mampu mengurus jenazah beliau saking miskinnya. Sahabat Rasul Abu Zar Al-Ghifari yang Nabi diperintahkan oleh Allah mencintainya. Dalam hadis disebutkan, amarani rabbi bihubbi arba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya mencintai empat orang. Yang pertama Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Salman Al-Farisi. Yang ketiga Miqdad Al-Kindi. Dan yang keempat Abu Dzar Al-Ghifari. Allah yang perintahkan Nabi mencintai mereka. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham diceritakan di satu peperangan namanya Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Namun tidak jadi peperangan. Dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW.
Maka berangkatlah Nabi dengan para sahabat sampai di satu bukit. Nabi berdiri di atas bukit. Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari terlambat. Akhirnya beliau ketinggalan. Ingin ikut rombongannya Nabi, tapi beliau terlambat. Nabi Muhammad SAW dengan sahabat lainnya sudah berangkat terlebih dahulu. Maka Sayyidina Abu Dzar berinisiatif berangkat sendiri, jalan kaki. Nabi berdiri di atas bukit, ada sahabat bernama Abdullah ibni Mas'ud. Dari kejauhan Nabi memandang, ternyata ada satu orang berjalan seorang diri di tengah padang pasir. Kemudian Nabi katakan, oh itu Abu Dzar, yamshi wahda wa yamutu wahda wa yub'atsu yaumal qiyamati wahda. Kata Nabi, dia berjalan sendirian, nanti juga akan meninggal dalam keadaan sendirian dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sendirian, kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata ucapan itu benar-benar terjadi. Setelah Nabi wafat, kalau tidak salah di masa khilafahnya Sayyidina Utsman bin Affan, wafatnya Abu Dzar kalau tidak salah, maka Abu Dzar hijrah pergi ke wilayah Irak. Meninggal dunia Abu Dzar, meninggalkan istri dan anaknya. Abu Dzar mengatakan, wahai istriku, wahai anakku, jika kalian tidak sanggup mengurus jenazahku karena kita dalam keadaan fakir miskin, letakkan saja jenazahku di tengah jalan agar nanti ada rombongan manusia yang lewat, biarkan mereka yang mengurus jenazahku. Meninggallah Abu Dzar Al-Ghifari, jenazahnya diletakkan di tengah jalan, kemudian istri dan anaknya bersembunyi di satu tempat sambil memperhatikan, sambil mengawasi. Tiba-tiba ada rombongan datang. Ketika rombongan datang melihat ada jenazah di tengah jalan, mereka menghampiri jenazah tersebut. Ternyata di antara rombongan tersebut ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, menangis beliau, meneteskan air mata. Orang-orang yang ada bersama beliau menyatakan, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa engkau menangis? Kata Ibnu Mas'ud, kalian tidak mengenali siapa dia? Mereka mengatakan, tidak. Dia adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dan saya menangis karena saya mengenang Nabi pernah menyatakan di saat perang Tabuk bahwa beliau berjalan sendiri pada waktu itu dan akan meninggal dalam keadaan sendirian dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sendirian. Dan sungguh benar sabda Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya lihat sendirian di tengah jalan. Nah, hadis tentang tetangga, Nabi didik Abu Dzar Al-Ghifari, walaupun seorang yang miskin, tapi kalau tetangga sudah mencium aroma makanan tersebut, diperintahkan perbanyak kuah, karena beliau tidak mampu beli daging. Perbanyak kuah, bagikan kuah daging tersebut. Jangan dipahami hadis ini secara tekstual. Akhirnya dia orang kaya, orang yang mampu, bikin gulai kambing, tetangganya dikasih kuah, gak ada daging. Kenapa? Ini hadis mengatakan perbanyak kuah, artinya diberikan kuah saja, dagingnya tidak ada. Itu namanya bakhil. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, kondisi orang yang Nabi ajak berbicara adalah seorang yang fakir miskin, sehingga Nabi bilang perbanyak kuahnya. Tapi kalau orang yang mampu, orangnya kaya, cukup hartanya, pasti Nabi katakan perbanyak dagingnya. Jangan perbanyak kuah, dagingnya perbanyak untuk kau berikan kepada tetanggamu. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak tetangga lainnya adalah
disebutkan oleh para ulama, bahkan disebutkan dari beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in ishtarayta fakihatan fa ahdi lahu minha fa in lam taf'al fa adkhilha sirra wa la tukhrij biha waladak fayaghbitu fayaghbizu biha waladuha waladuh. Nabi katakan dalam satu riwayat, apabila kalian membeli buah, membeli buah-buahan, ini maknanya analogi, bukan hanya buah, segala sesuatu yang di situ sekiranya bisa memancing keinginan tetangga. Kata Nabi SAW, apabila kalian membeli buah, diberikan contoh buah, maka hadiahkanlah sedikit atau sebagian dari buah yang kalian beli jika tetangga melihat. Kenapa? Karena ketika mereka melihat, ada keinginan di dalam hati, kita tidak tahu. Sehingga yang berakhlak, tetangga melihat itu, kita berikan walaupun tidak banyak, sekiranya bisa kita berikan, sehingga kita bisa berbagi kenikmatan bersama dengan tetangga. Kalaupun kalaupun kita belanja dan memang itu hanya cukup untuk kita, maka Nabi ajarkan, sembunyikan barang belanjaanmu, berusaha sampai jangan mereka lihat. Itu dikatakan di dalam hadis. Dan jangan sampai nanti anak-anak kita mengeluarkan barang-barang yang mewah, barang-barang yang berharga, sedangkan tetangga kita seorang yang fakir miskin, dan anaknya melihat barang tersebut, padahal anaknya ini tidak mampu membeli karena miskin. Maka ini juga dilarang. Ini diatur di dalam agama kita, menjaga perasaan tetangga. Subhanallah. Begitu indah Islam. Dengan akhlak, dengan al-jamal, akhlak al-karimah wal-jamal, akhlak mulia dan keindahan.